Jadi soju. No, soju. Alkohol. This is a drug choice. How many pieces bring? Coffee. Beras gula gimana? Benar nggak ada gini? Kita periksa semua dia. Periksa. Keberadaan bea cukai di bandar internasional itu adalah mutlak adanya. Karena salah satu persyaratan menjadi bandar internasional adalah ada tiga institusi penting, yaitu custom, immigration, and quarantine. Bea cukai di sini di bandara memiliki tugas sesuai dengan misi kami. Yang pertama adalah sebagai trade facilitator. Dalam artian kita mensupport atas pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat kita dari barang-barang yang berbahaya maupun barang-barang yang akan merugikan industri kita. Kemudian selanjutnya sebagai revenue collector. Dalam artian kami mengumpulkan pajak-pajak dan bea masuk untuk pembangunan negeri kita. Halo, sir. Where come from? Italy. Do you know? 1%, just 1 liter, okay? For alcohol. Cek ya. Saya contoh di sini lebih dari 1.500 yeah. Sigaret. Ini sudah saya klaim liquor 40 euro. Ya, untuk minuman itu sebenarnya pembatasan cuma 1 liter aja, jadi okay. Tidak ada pembayaran pajak. Setelah itu di distro. Setelah itu di apa, Pak? Dibuang. Dibuang. Ya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010, disebutkan bahwa minuman keras yang dibawa oleh penumpang yang datang dari luar negeri itu hanya diperbolehkan maksimal 1 liter. Mereka rata-rata pengen membawa lebih. Nah, caranya bisa macam-macam supaya tidak ketahuan oleh petugas. Salah satunya dimasukkan ke dalam koper tadi yang dibungkus dengan baju-baju sehingga mereka berharap petugas bea cukai lengah sehingga mereka bisa membawa minuman tersebut keluar. Dipilih mana yang mau dimasukkan? Oke, yang ini boleh? Ini enggak, yang ini mau saya bawa. Berarti dua. Saya bawa dua ini boleh, yang itu aja yang dimusnahkan. Iya, oh ini yang mau dibawa ya? Iya. Ternyata ada 4 botol, satunya masih 350 mili, lebihnya satu botol sekitar 750 mili. Dan ini harus kita musnahkan. Kami membuang minuman-minuman yang lebih dari 1 liter tadi, maksudnya adalah untuk tahu bahwa kami tidak mengambil keuntungan dari minuman-minuman tersebut. Jadi kami musnahkan di depan mereka, sehingga mereka tahu, oh minuman saya tidak disalahgunakan oleh bea cukai. Lain kali 1 liter aja, Mas ya? Iya. Boleh dibawa? Iya. Terus, Pak. Saya udah 2 tahun nggak pulang. Iya. Kalau misalnya untuk impor, ya, kita bisa, tapi kena 150%. Itu pun Anda harus punya apa? Impor dalam artian untuk, ya, untuk impor. Usaha. Iya, maksudnya impor itu. Kan biasa kalau di Indonesia juga ada minuman. Iya. Cuma kan lebih mahal kan gitu. Enggak sih, apa buat konsumsi pribadi aja ya, itu. Iya, enggak buat usaha. Saya juga enggak tahu peraturannya pas waktu sampai sini aja baru lihat. How much this one? How much liter? Cepat gimana? 200. Sudah tahu ya aturannya ya? Satu orang 1 liter. Iya, berdua 2 liter. 1, 2, 3, 4, 5. 2 liter, 2 liter, hukum 2 liter itu spend-nya gimana? Ya, sudah. Enggak bisa ambil gimana. Jadi saya sampaikan bahwa masing-masing penumpang hanya diperbolehkan membawa 1 liter minuman. Jadi per orang bisa membawa 1 liter, kalau 2 orang bisa membawa 2 liter. Ini soju.
mini? Yeah. So you only 1 liter one person. Tomorrow. Yeah. This one. Ah, this one. Point G. Minum soju tulis gini. No, soju, alkohol. Bagaimana? Ya. Bagaimana? 2 liter, sisanya di bus main. Oke, di sini buang saja. Iya, di ruang. Coba bisa ya, Pak. Saya semua buka. Iya, iya. Ini semua buka. Nah, ordu. Ordu, buka. Iya, semua. Gak kurang, buang dulu. Iya, iya. I give to you, oke? Okay? This for you. And this for your wife. Setiap negara pasti punya aturan dan itu berbeda-beda. Warga negara asing yang datang ke Indonesia mempelajari dulu aturan-aturan yang ada di Indonesia, baru mereka datang ke Indonesia. Sehingga apabila ada tindakan dari petugas bea cukai yang ada di Indonesia, mereka tidak berkeberatan atau istilahnya menganggap kami mempersulit untuk kedatangan mereka ke Indonesia. How many pieces you bring? Cafe. Maybe this one kilo of something. Yes, I know. But how many? This 1, 2, 3, 4, 5. How many? How many of? Di sini ditemukan membawa kopi dari Vietnam, ya kan? Tapi di sini tidak ada berbentuk merek atau apa. Kalau masuk di Indonesia itu harus registrasi POM minimal, karena bahan-bahan makanan atau minuman itu lewat dari daerah pabrik ini. Harus minimal ada registrasi formnya pada bawaslu maupun pemerintah. Nah, ini untuk ditindak lanjutnya akan ditindak oleh teman-teman dari penindakan. Untuk bunga maupun kopi tadi agar bisa masuk ke Indonesia, mereka wajib istilahnya diperiksa oleh karantina terlebih dahulu. Dalam artian untuk memastikan bahwa tidak ada hama penyakit yang terbawa dalam barang-barang tersebut. Makanya mereka pihak karantina nanti akan menerbitkan suatu izin. Setelah mendapat izin dari karantina tumbuhan, baru dikirim kepada bea cukai untuk penghitungan pajak-pajaknya. Where do you come from? Me, Australia. Huh? Australia. Why you bring this? Oh, because I'm going to China. Yeah, this is all going to China. And in China we sell this. So like, so this goods is like maybe like 5 of them is for sale, but most of them is for my relatives. This is extra choice in Indonesia. This is same for extra because this is drug and vitamin. Ini obat-obatan, jadi obat-obatan untuk terapi bone marrow, apa osteoporosis, terus ada yang kalsium, ada yang vitamin D, ada yang untuk wanita itu yang apa kayak obat traktus itu apa namanya genitalis. Or we can talk in our office. Untuk masalah obat ini sebenarnya kan merupakan aturan titipan dari namanya Badan POM. Apabila belum mendapat izin dari POM, barang-barang tersebut tidak bisa beredar. Kami di sini sebagai petugas bea cukai memastikan hal itu bisa ditegakkan aturannya. Oh, I can leave my suitcase here and I just get my pocket. Yes, but it's easier. You can bring your clothes, but this case and this is the your problem. That's okay. Okay. You can take your clothes, your shoes, but your case and this is the your. Jadi untuk barang-barang seperti obat-obatan yang dibawa masuk ke dalam Indonesia wajib dilindungi dengan resep. Dalam artian kita bisa melihat obat ini memang wajar tidak dikonsumsi di Indonesia. Apabila lebih dari itu, dia harus mendapat izin dulu dari Badan POM. Yes, you be traveling away. So one of this is 100 bottles. Kita tahan dulu sampai kita tahu dia. Apakah dia bisa melengkapi atau nanti pada saat di kantor ada wawancaranya, di situ nanti dia bisa menjelaskan tujuan barang ini untuk diapakan, kalau misalnya sesuai dan emang prosesnya dialogis akan diselesaikan di kantor, nanti dia bisa bawa lagi barangnya kembali. Harapan kami ke depan, semua penumpang yang datang maupun keluar dari Indonesia patuh kepada aturan hukum Indonesia. Hmm.
makanan ringan, minuman ringan. Yeah. Beras gula gimana? Benar nggak ada gini? Kita periksa semua. Iya, periksa.